everyone, welcome back to Rookie is Here. Kali ini kita akan keliling dengan Chao Guju Secret Sword. Tapi buat kalian yang baru pertama kali lihat video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini dan semakin banyak orang yang comeback untuk nostalgia lagi di Gyasian The Great Merchant. Dan video ini disponsori oleh Guild Pedagang. Jadi bagi kalian yang mencari guild, kalian bisa apply di pedagang. Caranya gampang banget, kalian ke Nanjing, lalu ke kanan bawah ada Taixing. Kalian masuk kotanya, klik City Hall, klik Guild, join. Atau cara kedua, kalian bisa di City Hall di kota mana aja, tinggal kalian klik Other, dan kalian tinggal cari aja ke bawah-ke bawah ada Guild Pedagang, kalian tinggal apply aja. Dan kalian tinggal cari bosnya, namanya Ernie. Dan di dalam guild kalian bisa mendapatkan teman baru, dan juga kemungkinan kalian bisa mengikuti kegiatan MR, meeting room, dan juga kalian kemungkinan juga bisa mendapatkan kegiatan untuk great sets atau raid. Dan tidak ketinggalan, kalian juga bisa mengikuti war box. Let's grow together, let's fun together. Dan Chao Guju ini senjata level 210 dengan atribut STR, jadi dia akan mentransformasi main karakter kita jadi Chao Guju. Dan mempunyai skill baru yang seperti kayak fire pillar gitu, fire blast begitu, dan mempunyai elemen api, di mana skill damage ini formulanya dari STR. Maka gue udah open equip semua, dan equip status gue sudah udah jadi STR, tapi gue bakal tetap pakai namanya ring wisdom dan juga pakai spirit armor untuk menambah wisdom gue, karena ini cuman mananya 2800. Maka kita coba pakai agar lebih mudah gue membuat video ini. Dan tentunya dengan support stunner kita Awakening Peacemaker, dan juga dengan runesong level 250, weapon dan juga UG Vice Ramada juga udah gue lepas, dan juga pet juga udah gue kosongin. Dan langsung aja kita test drive Chao Guju Secret Sword ini akan seimbang apa. Let's go bosku. Di HP 140.000 ada Ice Crab dengan Magic Resist 245. Set 29.000. Ini benar-benar gue first time juga pakainya. Buset. 33.000. Di HP 200.000 ada Ice Tree dengan Magic Resist 260. Buset. Sakit amat. Di HP 200.000 dengan Magic Resist 270 ada Castle Maid. Ini netral juga, tapi wah masih sakit banget. 19.000, gila. Sakit ini mah. Buset. Di HP 200.000 dengan Magic Resist 260 dan elemen angin ada Musaman. Karena saya kecogu elemen api, wah ini sih gila. Ini terlalu di tengah nih, pas bener. Dan di 320.000 dengan Magic Resistnya 270, karena ini Trotman sangat tempat favorit sekali, kita coba aja lah ya, walaupun sebenarnya tidak dianjurkan ya guys. Dimana Trotman ini elemennya air, sedangkan Secret Chao Guju ini elemennya api, sangat bertolak belakang sekali. Jadi kita kalah elemennya. Tapi ya kalau mau dipaksa masih masuk 14.000, masih oke walaupun dangerous ya. Di HP 320 ada Matt Hundun dengan Magic Resistnya 270%. Mantap. Tapi di sini kita harus ngisi mana dong, mananya udah tinggal separo. Tapi karena ada Awakening Peacemaker sebagai support standarnya, mempermudah sekali kita untuk mengisi mana dulu. Mantap. Di HP 480.000 ada Summon Leader dengan Magic Resistnya 280. Ini harus hati-hati, row-nya sakit banget. Dan range-nya yang jauhnya minta ampun. Nah begini nih, kalau kita pakai yang di luar wisdom, mesti isi mana dulu bos. Kita kudu isi mana dulu. Wah parah ini archernya, range jauh banget. Dan di HP 480 dengan Magic Resist 275 ada Flame Giant, dimana ini player lama pasti tahu banget tempat
hunting XP terfavorit seabad sedunia. Ya, walaupun elemennya nggak nambah ya guys ya, jadi tidak terlalu direkomendasikan ya, tapi ya kita coba aja ya. Untuk player lama pasti nostalgia banget lihat tempat ini. Dimana hunting sampai level 200-250 itu pasti tujuannya GB-nya di Flame Giant, Inferno Stone, lantai 2. Di HP 680.000 ada Temple Cobra dengan Magic Resist 280%. Wah, ini sih alat banget sih. Sumpah deh, nggak bohong deh. Cuman ya beruntung ada APM yang ngebantu supaya bisa isi mana dulu. Tapi ini alotnya sih minta ampun, dan Chaoguchi ini kan AOE-nya kecil banget nih. Ditambah lagi nggak memberikan efek apa-apa, stun ataupun dan lain-lainnya, slow dan stun tidak ada. Kali ini kita coba Emperor Set AHBBG dan Kacering. Damage saya jadi 23.000. Oh, kehabisan. Masih berat guys. Kali ini kita coba pet air. Lumayan memberikan slow 30% level 3. Ini agak mendingan guys. Musuh yang agak jauh itu lebih agak lama nyampe ya. Walaupun kelihatan titikalnya 69.000 ya, lumayan. Tapi ya itu, skillnya tidak memberikan stun dan juga efek slow guys. Kali ini kita tambahin Bell, Rune Strong. Dari damage-nya 23.000 jadi 28.000, oke lah ya. Dan kita juga udah pakai pet air, jadi membuat musuhnya jadi agak lebih lelet. Jadi lumayan. Kali ini gue tambahin Fortune Guardian Blue Dragon. Cuman karena berhubung lagi di China, jadi nggak ada skill kombinasi dari APM sama Fernando. Cuman lumayan lah. Yang pasti masih memberikan efek slow-nya. Nah, musuhnya jadi slow banget kan yang sebelah sini. Mantap. Di HP 720.000 ada Temple Cobra dengan Magic Resist-nya 285%. Ya, ini udah pakai full equip, kita coba aja lah ya lawan spidernya, temple spidernya aja udah kelabakan. Lumayan ada TB mini dari mini Blue Dragon-nya. Kali ini tambahin Herku STR dari 4.600 jadi 7.200. Langsungnya kita coba. Oh, 34.000. Cuman ya memang range-nya dari si damage-nya jadi 34.000. Wow. Ada mini dragon-nya, lumayan.
sebagai TB sementara. Dengan 3 hit per spam skillnya dan tipe STR dan juga elemen api, dengan STR kalau full equip dan juga Herku STR mendapatkan STR 7278. Menurut kalian bagaimana? Apakah Chawguchi Secret Sword ini worth it untuk di early game? Walaupun spam skillnya sedikit lebih cepat daripada spam skill dari doll yang lainnya, tapi dengan tidak mempunyai efek slow dan juga stun itu sangat memberatkan, dan juga AOE-nya yang sangat kecil seperti KSBT punya AOE. Jadi menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai di sini aja keliling-keliling kita dengan Chawguchi Secret Sword. Jika kalian suka dengan video silakan like, dan jika kalian suka dengan kontennya silakan subscribe. Dan akhir kata gue Lucky pamit undur diri. Ciao.